aku tulis pamflet ini. Karya W.S. Rendra. Aku tulis pamflet ini karena lembaga pendapat umum ditutupi jaring laba-laba. Orang-orang bicara dalam kasak kusuk dan ungkapan diri ditekan menjadi pengiaan. Apa yang terpegang hari ini bisa luput besok pagi. Ketidakpastian merajalela. Di luar kekuasaan, kehidupan menjadi teka-teki. Menjadi mara bahaya. Menjadi isi kebon binatang. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan. Tidak mengandung perdebatan. Dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. Aku tulis pamflet ini karena pamflet bukan tabu bagi penyair. Aku inginkan merpati pos. Aku ingin memainkan bendera-bendera semapur di tanganku. Aku ingin membuat isyarat asap kaum Indian. Aku tidak melihat alasan kenapa harus terdiam, tertekan, dan termangu. Aku ingin secara wajar kita bertukar kabar. Duduk berdebat, menyatakan setuju dan tidak setuju. Kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan. Ketegangan telah mengganti pergaulan pikiran kita yang merdeka. Matahari menyinari air mata yang berderai menjadi api. Rembulan memberi mimpi pada dendam. Gelombang angin menyingkapkan keluh kesah yang teronggok bagai sampah kegamangan, kecurigaan, ketakutan, kelesuhan.
pamflet ini karena kawan dan lawan adalah saudara. Di dalam alam masih ada cahaya. Matahari yang tenggelam diganti rembulan. Lalu besok pagi pasti terbit kembali. Dan di dalam lumpur kehidupan aku melihat bagai terkaca. Ternyata kita toh manusia.